memiliki sengatan yang sangat berbahaya, bahkan terdaftar dalam Guinness Book of World Record sebagai semut paling mematikan. Dapat melihat target dari jarak 1 meter. Ya, mungkin kalau untuk manusia jarak 1 meter itu jarak yang sangat pendek, tapi untuk hewan semut, jarak 1 meter itu merupakan pandangan yang sangat jauh yang bisa dijangkau oleh mata dari si semut. Nah, jika umumnya semut dikenal dengan jarak penglihatan yang pendek, namun berbeda dengan jenis semut yang satu ini. Semut bulldog dapat melihat dan melacak targetnya dari jarak 1 meter jauhnya. Wah, keren ya. Kemudian, yang kelima. Ketika badannya terpotong menjadi dua antara kepala dan ekornya, akan saling bertarung. Ini fakta yang lebih unik ya maksudnya ya. Karena ketika tubuh bulldog terpotong menjadi dua bagian antara kepala dan ekor, uniknya semut ini akan saling bertarung dan berusaha saling membunuh. Padahal sudah terputus, tapi saling bertarung. Jiwa pertarungnya luar biasa ya. Bagian kepala akan menggigit bagian ekor dan bagian ekor akan menyengat bagian kepala. Unik ya. Nah, ini ada tambahan fakta lagi, yaitu semut bulldog itu bisa melompat, sehingga tadi dinamakan nama lain dari bulldog N ini atau semut bulldog ini adalah jumper N atau semut pelompat.
ya. Jadi itulah fakta-fakta unik dan menarik terkait dengan semut bulldog, semut paling berbahaya di dunia. Mungkin cukup itu saja untuk menambah wawasan kita. Ternyata ada semut yang luar biasa di dunia ini, meskipun letaknya kebanyakan dan kayaknya ya di sana ya, di Australia ya. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya dan sobat-sobat Pluto Banyuwangi. Jangan lupa untuk terus komen, mungkin ingin konten apa, mungkin kita bisa buatkan. Dan untuk terus mendukung channel kita, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye-bye. Thank you yang sudah nonton.